warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan pasarjibir.com. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi pasarjibir.com. Karena apa? Karena hari ini adalah genap 10 tahun pasarjibir.com ikut meramaikan dunia perwarungan online di Indonesia. Saya akan temui masnya yang punya ide Plaza GPS ini. Mari. Sudah sampai di ruangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Agus? Alhamdulillah sehat. Fresh hari ini. Alhamdulillah sehat, saya syuting dulu ya ruangnya. Kan gak kata. Ya, banget sederhana. Ini pasti bon-bon utang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi alhamdulillah hari ini tepat 10 tahun Plaza GPS. Jadi hari ini tanggal 27 Januari 2017 merupakan hari yang bersejarah menurut kami. Jadi 10 tahun perjalanan Plaza GPS menurut kami bukan perjalanan yang singkat. Jadi apa? Karena rata-rata menurut penelitian katanya perusahaan itu 5 tahun banyak yang gagal. Alhamdulillah kita sudah 10 tahun pencapaian ini. Saya kira bukan pencapaian yang mudah, perlu perjuangan. Tentunya semuanya kita dapatkan atas izin Allah SWT, sehingga kita masih bisa bertahan dalam kondisi yang sulit seperti ini. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang pertama kepada istri saya yang tidak kenal lelah mendukung saya sampai keadaan yang paling buruk sekalipun. Istri yang hebat. Istri yang hebat. Dibalik pria hebat terdapat wanita yang hebat, Mas. Ya, insya Allah seperti itu. Kemudian kepada keluarga saya, orang tua saya, mungkin dengan doanya lah kita bisa seperti sekarang ini. Kemudian tak lupa kepada tim Plaza GPS yang sampai saat ini masih loyal kepada kita dan tetap semangat untuk maju bersama Plaza GPS. Kemudian tak lupa juga kepada customer-customer Plaza GPS, sehingga kita tanpa customer mungkin nggak ada ininya lah, nggak ada gunanya lah, karena bukan apa-apa. Iya, kita bukan apa-apa. Kita bisa masuk seperti ini juga karena customer yang tetap setia bersama kita, dan juga pada relasi-relasi bisnis kita yang selalu bersinergi maju bersama Plaza GPS. Mungkin yang terakhir harapan saya, semoga kedepannya Plaza GPS bisa lebih dalam memberikan pelayanan kepada customer, kepada masyarakat, lebih berguna lah. Kita bukan hanya untuk mencari profit semata, tapi adanya kita juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Oke, Mas, terima kasih sekali atas waktunya, sudah berkenan untuk saya ganggu. Mohon maaf loh ini, semoga saya doakanlah semoga Plaza GPS kedepannya tambah lancar, barokah, intinya bisa berguna bagi keluarga, terus masyarakat, nusa dan bangsa. Oke. Selamat ulang tahun. Oke, selamat ulang tahun, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barusan ngobrol dengan pemilik Plaza GPS, ternyata dukungan orang tercinta, doa orang tua, keuletan, gigi, semangat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam 10 tahun Plaza GPS bisa melangkah sampai saat ini. Selanjutnya, saya akan menemui
wanita di balik pria ini. Saya akan kepo ini, akan kepo. Untuk 10 tahun Plaza GPS, gak berasa ya, ternyata sudah 10 tahun. Sepertinya baru kemarin aku dan Mas Anas itu ngerintis, dulu awalnya gpsmurah.com ya. Seperti baru kemarin saat hamil pertama, merintis mulai dari rumah, kita memulai dengan online store. Kemudian baru kita membuka showroom di tahun kedua, sedikit demi sedikit dikumpulin, dipupuk ini apa online store kita. Banyak suka duka ya. Yang jelas kalau untuk dukanya nggak bisa diceritakan, pasti akan panjang dan sangat banyak sekali. Itu tapi satu eksemplar ya. Ya betul, nggak selesai nanti wawancaranya kalau tapi yang jelas kita lebih bisa menikmati kedukaan dalam kesukaan. Karena apa, kalau kita senantiasa bersyukur, insya Allah duka itu tidak menjadi halangan ya untuk kita lebih maju lagi. Yang jelas perjuangan kalau kita untuk ingin melangkah ke depan, kita jangan pernah ragu, harus yakin dan bismillah. Oke. Kita bisa tetap survive, tetap eksis dan bisa lebih inovatif lagi, mengembangkan sayap, mencari produk-produk baru yang lebih up to date. Kemudian ya yang pasti itu kedepannya lebih solid lagi untuk timnya. Semoga bisa bertahan lama dengan tim yang ada sekarang. Jadi saya sangat berterima kasih kepada teman-teman Plaza GPS, semuanya, semua bagian, semua staff, atas kerjasamanya, loyalitasnya dan juga tanggung jawabnya. Saya sangat menghargai itu semua. Oke, selesai. Saya mau lanjutkan nih. Nemuin teman-teman yang ada di belakang Plaza GPS, teman-teman yang mendukung Plaza GPS, tim Plaza GPS yang sangat solid. Saya akan ngobrol satu-satu. Diberi kesempatan untuk bergabung di Plaza GPS ini, dan di sini saya merasakan pengalaman bekerja yang luar biasa. Maksudnya di sini tidak hanya bekerja tetapi seperti memiliki keluarga baru dan banyak suka duka yang kita nikmati bersama gitu, kita bagi bersama. Dan pokoknya sesuatu lah. Pokoknya harapan saya ke depan semoga Plaza GPS bisa semakin maju, semakin besar, semakin pokoknya semakin yang baik-baik deh semuanya. Teman-teman Plaza GPS baik semua, seperti keluarga. Sudah dianggap seperti keluarga itu yang paling berkesan, tapi tetap bertanggung jawab, amanah, dedikasinya tetap harus. Ya makin baik lagi lah GPS, makin bilang yang ke-10. Saya masih ingat banget dulu waktu soko pening, sampai sekarang tuh masih sama. Dalam arti bukan berarti sama, nggak berubah ya, semua berubah ke arah yang lebih baik. Cuma orangnya masih sama, saya lagi. Jangan bosan. Banyak sih sebenarnya, tapi salah satunya kekompakan di Plaza GPS itu sangat bagus. Terus tadinya saya nggak tahu barang mengenai GPS ya, sekarang alhamdulillah sudah sedikit lebih tahu. Selamat ulang tahun yang ke-10 untuk Plaza GPS,
mudah-mudahan di tahun yang akan datang Amin. Lebih maju lagi, Amin. Lebih sukses lagi dalam bidang penjualan GPS-nya Amin. Dan segala macamnya. Mudah-mudahan kita bisa lebih kompak lagi. Semoga makin maju, makin berkah, terus mudah-mudahan bisa punya banyak cabang di mana-mana. Ade, tosilu. Paling berkesan di Plaza GPS, kompakan satu, dua kerjasama tim, dan ketiga ya kita kayak bersaudara aja gitu. Selamat ulang tahun untuk Plaza GPS yang ke-10, semoga makin sukses, jaya, dan selalu pokoknya yang terbaik aja dah. Yang paling terasa itu di sini kekeluargaannya ya Mas ya. Jadi kita nggak cuma kerja aja gitu sama teman jadi saingan nggak begitu. Kita di sini satu keluarga, satu tim. Nah semoga untuk selanjutnya kan Plaza GPS ini biar menjadi penyuplai alat survei yang bisa memenuhi kebutuhan konsumennya gitu ya. Terus kita juga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, yang lebih prima gitu. Supaya nanti customer-nya juga balik lagi. Selamat ulang tahun. Pertama selamat ulang tahun nih pada GPS Pak Anas. Dari yang kedua 10 tahun berarti udah establish dan 10 tahun perusahaan 10 tahun sudah bisa dipercaya kalau dia kerjasama. Amin, terima kasih. Kita bekerja sama hampir mungkin 1,5 tahun atau 2 tahun ya. Ketika kita detect start itu tools-nya kita ketemu langsung sama Plaza GPS. So far semua bagus, jadi punya kelebihan kalau di Plaza GPS. Dia satu-satunya reseller kita yang mempunyai produk knowledge untuk setiap yang dijual. Jadi mereka di Plaza GPS dibuat video, aplikasinya atau apanya dan diupload ke dan ini nggak ada sama reseller yang lain. Ini kelebihan dari Plaza GPS. Support bagus. Sama ya pembayaran juga nggak telat gitu. Jadi tim kompak banyak robotnya ya bagus, semoga tetap maju untuk Plaza GPS. Saya kenal Plaza GPS itu udah lama ya, tapi dulu mungkin hubungannya hanya sebagai apa dan pembeli gitu ya. Jadi mungkin dulu saya pernah cerita juga ya Mas Nasif, ternyata kita udah pernah transaksi gitu. Jadi saya dulu pernah transaksi pembelian satu alat. Kalau nggak salah dulu saya beli ring finder. Terus kemarin saya lihat catatan saya, ternyata saya lihat saya transfer atas nama Mas Nasihun. Wah ini ternyata. Dan ternyata setelah 2 tahun kemudian akhirnya kita ketemu. Jadi kalau pesan saya Plaza GPS ini pertama itu wah ini lengkap banget gitu. Dan ternyata memang seperti itu gitu. Ya, itu kesan saya ya. Apalagi udah 10 tahun tentunya ya banyak hal yang sudah apa istilahnya ya, kalau orang Jawa bilang tuh kenyang makan garam lah gitu ya. Ya ya, dan mungkin pengalamannya pasti sudah banyak sekali untuk 10 tahun. Kalau harapannya ya bisa meramaikan pasar ini ya, pasar instrumen navigasi ya, yang semakin berjibun ya Mas. Ya, makin banyak gitu. Dan kalau dulu kita mau beli peralatan kan harus impor dulu gitu ya. Nah, mungkin dengan adanya toko-toko yang lokal seperti ini kan akan memudahkan ya. Ya, kalau pas dulu kan kalau mau beli alat tunggu dulu sebulan, 2 bulan baru nyampe kan gitu. Nah, mungkin dengan adanya pasar toko-toko lokal, toko online yang lokal gini kan bisa mempermudah kita ya. Jadi kalau ada project itu kan nggak harus repot-repot order keluar gitu kan, tinggal telepon aja gitu kan, siap kirim hari ini gitu. Ya mungkin itulah harapannya ya, makin lengkap, makin bisa melayani pelanggan dengan baik gitu ya.
Jadi kebetulan kita dulu pernah satu atap, satu kantor, satu perguruan sama pemilik gpsmurah.com. Dan sedikit awalnya dulu memang saya juga ikut membantu dalam hal training ya, pernah dikirim ke sana kemari ya, sangat menyenangkan lah. Yang jelas Plaza GPS Murah.com ini menurut saya salah satu toko online, basis online yang tidak cuma online, secara physically itu ke customer itu memang apa ya, care lah istilahnya. Hanya pertanyaan kecil pun dijawab. Untuk unit-unit yang istilahnya harga-harga yang murah sebenarnya, kalau untuk survei dan mapping itu kan banyak menjual aksesoris yang menurut saya lebih murah gitulah daripada yang lain itu. Dan layanannya cukup memuaskan. Pokoknya maju terus. Amin. Semangat. Dan tentu saja untuk teman-teman yang di dalamnya, jangan lelah untuk update teknologi dan mengikuti tren pasar. Pasti terguru terus toh ya. Mengikuti tulisannya ya, Pak. Semoga amin. Plaza GPS terus eksis. Amin. Dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Amin. Terima kasih Mas Sigit. Sukses juga untuk Mas Sigit. Yang paling utama saya senang dengan Plaza GPS adalah layanan penerjual jual. Baik itu pelatihan kasih, maupun apa ya? Service dari unit yang kita beli di atas GPS itu saya puas dan percaya. Terima kasih, terima kasih. Harapannya Plaza GPS senantiasa update dengan teknologi yang amin berkembang di pemetaan dan juga siap yang menyertainya. Terima kasih sudah mengganggu. Ya. Semoga beli lagi. Semoga beli lagi ya. Matur nuwun. Janji hari ini kan memberi ucapan selamat kepadamu sahabat di hari ulang tahunmu. Hati-hati kau melangkah, jadikanlah hari yang kemarin sebagai bekal menuju hari depanmu sahabat. Semoga selalu kau dalam lindungan Tuhan yang kuasa, dan kau akan diberi bahagia yang abadi. Bahagia yang abadi.